ini kan daerahnya di dalam hutan ya. Ini tapi rame pengunjung, itu alasannya apa sih Pak, rata-rata dari pengunjung? Karena lokasi kita itu adem Mas, mungkin dengan suasana kita di hutan ini semuanya adem, jadi istirahat itu enak, istirahat sambil jajan, toko, ngobrol, menghilangkan panas. Karena kan kalau kita wilayah Ngalian aja udah panas. Begitu masuk LP, dari LP itu ada jalan masuk, terus nyampe ke hutan ini, adem suasana, jadi adem, mungkin pengunjung itu nyaman. Kebanyakan itu yang datang itu apakah anak-anak muda atau umur berapa Mas? Ya anak muda banyak juga. Anak muda banyak juga dari, ya. Dari mahasiswa, terus dari anak-anak sekolah itu. Terus keluarga, tapi satu keluarga memang sengaja datang ke sini untuk jajan, terus ya melepas penat lah, mungkin dia bisa nyantai di sini itu. Jadi juga ada memang keluarga, dalam arti satu keluarga datang ke sini untuk jajan sama main anak-anak itu ya, kita sediakan hal-hal itu memang fasilitas untuk pengunjung. Ini kalau di sini itu ada kulineran apa aja sih Pak? Di sini kuliner kita ya sementara baru ada untuk makan itu ada lontong sayur, soto, terus pecel. Terus untuk minumannya itu ya es kepol, es degan, terus sama minuman model angkringan itu yang kopi atau apa, bad kopi, jai, itu ya susu, itu tempat itu akan pakai es, panas, jadi kalau yang mau ngopi, panas, yang pengen pakai es, ada yang pakai. Biasanya Pak, untuk di sini itu mulai buka jam berapa dan tutup jam berapa? Jam 9,